Teluk Palu salah satu ikon dari ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, kini ibarat telur di ujung tanduk. Hal itu terjadi menyusul pemerintah pusat dan daerah yang menetapkan kawasan ini sebagai zona merah pasca hantaman tsunami pada 28 September 2018. Wacana relokasi pun bergulir. Warga yang memiliki lahan di sepanjang pesisir Teluk Palu harus berada jauh 100 hingga 200 meter dari bibir pantai. Upaya meminimalisir korban menjadi dalil pemerintah dalam melakukan relokasi. Kajian terus dilakukan untuk menata kawasan pesisir, berbagai program pembangunan direncanakan saat relokasi berjalan. Beberapa hal yang telah disepakati untuk dibangun seperti ruang terbuka hijau, memorial park bencana tsunami, serta museum terbuka, dan beberapa fasilitas yang dapat digunakan warga untuk berlindung ketika kembali terjadi bencana tsunami. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Iskandar membenarkan jika pihaknya tengah mengkaji penataan kawasan Teluk Palu pasca relokasi. Maka dengan tegas pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak membangun hunian. Ia bahkan mengaku para investor yang berada di sepanjang pesisir Teluk Palu turut akan dipindahkan. Jadi begini, sebenarnya pesisir pantai ini yang 13 kelurahan yang ada di dalamnya yang terkena dampak likuifaksi tsunami itu adalah bagian daripada jalan pembinaan jalan kota. Jalan Komodo, Cumi-Cumi, dan seterusnya. Nah, itu terdampak dengan tsunami. Nah, dalam rangka pasca bencana ini, nantinya akan dilaksanakan pembangunannya yang untuk tanggul, pembangunan tanggul yang adalah nama tsunami dike. Ya, jadi itu adalah untuk tanggul penahan ombak dalam rangka mengamankan daerah pantai. Keraguan atas wacana itu justru diungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka menilai rencana relokasi bagi warga pesisir pantai tidak akan dipaksakan dengan dasar besarnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam proses penerapannya, sebab pemindahan warga bukan opsi satu-satunya. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengaku pemerintah provinsi bersama pihak terkait tengah membahas opsi lain yang tidak merugikan masyarakat di pesisir pantai, khususnya mereka yang telah terikat secara ekonomi dengan laut. Opsi itu salah satunya adalah dengan pembuatan talut yang bertujuan sebagai pemecah ombak sambil terus memberikan wawasan mitigasi bencana kepada warga di pesisir pantai. Hidayat juga mengungkapkan bahwa untuk merelokasi warga pesisir sejauh 200 meter dibutuhkan anggaran yang besar dari pemerintah daerah yang sulit untuk dilakukan. Ini berkaitan dengan banyaknya jumlah rumah dan warga yang akan direlokasi, penyediaan lokasi hunian serta jaminan ekonomi untuk kehidupan warga. Sedangkan opsi pembuatan talut, meski juga membutuhkan biaya, Hidayat menilai tidak sebesar relokasi. Lebih jauh, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menurut Hidayat terus melakukan kajian penanganan yang baik untuk warga dan wilayah-wilayah yang terdampak bencana, agar rekonstruksi nantinya dapat dilakukan dengan terarah dan dengan pertimbangan segala aspek. Sekarang begini, kalau kita mengacu pada aturan yang ada bahwa 200 meter dari tepian pantai, kan berarti banyak sekali rumah akan direlokasi. Tepian pantai yang rawan tsunami itu kan harusnya 200 meter, harus bergeser. Nah, dua masalahnya. Pertama, cukupkah dana pemerintah untuk segera merelokasi mereka? Kemudian kedua, masalah kedua, adakah lahan yang sudah siap kalau seandainya mereka mau direlokasi? Kan itu. Karena kalau direlokasi, kita akan menanggung selain tanahnya juga rumahnya. Oke, kalau kita menghitung rumah sekarang yang akan direlokasi dengan jumlah yang ada ini, yang jumlah 4.000 lebih yang dinyatakan hilang dan rusak berat itu kemudian kan harus ditanggung semua itu. Sekarang pertanyaannya sudah siap belum? Sedangkan huntara aja belum selesai. Sehingga nanti bisa ada solusi berikutnya pembuatan talut. Talut itu mungkin juga akan banyak makan biaya, tapi tidak perlu merelokasi masyarakat terlalu jauh dari tepian pantai. Beragam tanggapan pun muncul sejak digulirkan wacana itu. Tak terkecuali bagi mereka pedagang kaki lima yang mengandalkan view Teluk Palu sebagai penglaris dagangannya.
mulai dari lokasi pemindahan yang dianggap tidak strategis dengan dagangan yang dijajahkan, biaya operasional tambahan, serta hilangnya ciri khas dari para pedagang yang sebagian besar menjual jagung bakar dan berbagai cemilan lainnya. Kalau menurut kita orang di sini, kita tidak setuju. Katanya, kalau sudah terrealisasi ke sana kan, kita yang dari sini setengah mati. Karena fasilitas yang kita mau ke sana itu juga agak jauh. Jauh. Di sini kan tidak enak sih. Kalau bisa pemerintah, mungkin lah kita punya tempat di sini kan. Namun tak sedikit pun dari para pedagang yang mendukung rencana ini, seperti Ningsi dan Hamsia, keduanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun jika relokasi tetap dilakukan, pemerintah diminta harus tegas dan merelokasi secara keseluruhan para pedagang di pesisir pantai Teluk Palu. Sehingga nantinya kawasan yang menjadi area relokasi pedagang tidak sepi dari pengunjung. Kalau untuk saya sendiri ya, kalau memang itu disiapkan untuk kita, kenapa tidak? Oh, iya, kenapa tidak? Enggak. Yang penting kan harus secara keseluruhan, bukan hanya secara pribadi 1-2 orang saja. Tetap ibu setuju ya, akan mau dipindah kemana, ya, tetap yang penting ada tempat. Yang penting kita ada tempat, kita kan mau cari bagusnya tuh. Mm-hmm. Itu saja, semuanya kan di sini. Sudah menjual saja sementara, kalau memang sudah mau kesana. Ikut saya sama-sama tuh, rame-rame. Tidak mungkin kita tinggal sendirian di sini. Sementara itu, pegiat arsitek dari Yayasan Arkom Indonesia Yuli Kusworo menilai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus melibatkan warga penyintas bencana di masa rekonstruksi pasca bencana agar perencanaan rekonstruksi kawasan terdampak bencana bisa memenuhi segala aspek yang dibutuhkan warga mulai dari lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurutnya warga perlu dilibatkan aktif karena merekalah yang memahami kondisi wilayahnya dan tahu apa yang dibutuhkan agar kawasan permukiman mereka jauh lebih baik pasca bencana. Berdasarkan pengalaman Arkom, Yuli mengungkapkan warga penyintas khususnya di kawasan pesisir memiliki keterikatan kuat dengan laut sehingga sulit untuk menerima relokasi. Meski begitu, jika dilibatkan dalam perencanaan bersama pihak terkait, warga cenderung memiliki tawaran alternatif yang bisa dikolaborasikan dengan rencana pemerintah. Khusus kawasan pesisir, Yuli juga menyatakan bahwa pembenahan kawasan dengan pendekatan mitigasi bencana dan penguatan kapasitas warga menghadapi bencana dapat lebih diutamakan. Pembenahan kawasan diantaranya seperti membuat jalur evakuasi yang baik dan memadai, membangun rumah tahan gempa, serta penataan kawasan berbasis mitigasi, sementara peningkatan kapasitas warga diantaranya adalah dengan rutin memberikan wawasan pengetahuan kebencanaan kepada warga, sehingga kesiapsiagaan menghadapi bencana meningkat dan dapat meminimalisasi korban. Hal tersebut diakui Yuli telah dilakukan pegiat Arkom di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, yakni Desa Wani 2, Mamboro Perikanan dan Induk, serta beberapa desa di Kecamatan Sirinja Donggala. Di lokasi-lokasi itu, warga dengan aktif melakukan perencanaan kawasannya, mulai dengan memetakan wilayah sampai membuat gambaran kawasan dengan mitigasi bencana. Perencanaan itu adalah kita memanai 3P. Kalau kita gambarnya 3P, ada aspek people, ada aspek planet, ada aspek profit. People itu artinya sosial budayanya. Kearifan lokal itu akan kita lihat di situ. Kalau yang planet itu adalah soal lingkungan, soal fisik gitu-gitu. Rumah dan seterusnya itu ada di dalam planet. Nah, yang profit itu adalah soal ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu di situ. Nah, itu sebenarnya ditemukan dalam proses pemetaan tadi. Nah, kita dalam proses perencanaan ini kita lakukan dengan fasilitator dari jaringan Arkom Indonesia, dari kota-kota dan Jogja, Surabaya, dan beberapa kota yang lainnya yang pernah melakukan proses yang sama di tempat lain. Karena pola ini memang kita kembangkan selalu jadi pendekatan yang sama gitu. Jadi mau di pasca bencana, mau di kondisi normal, itu kita lakukan ini pasti. Nah, sebenarnya tujuan dari perencanaan ini adalah membangun visi bersama di tingkat masyarakat. Jadi membangun yang lebih baik itu seperti apa sih? Membangun kampung yang lebih baik itu seperti apa? Ini harus difasilitasi.
Kalau enggak, warga berpikirnya hanya berpikir yang jangka pendek terus. Misalnya soal aku pengen bangun rumah, dana stimulan, ya gitu-gitu terus. Tapi bagaimana kemudian memitigasi kampungnya? Tim Liputan Radar TV Palu. Mangrovi sini. Oh, berarti berlebar lagi. Ya, makanya saya bilang di timbun nanti. Karena sekarang kan tidak perlu lagi kita cari mana timbunan, kan banyak bangunan yang roboh, toh. Nah, itu yang kita ini nanti. Ya, anu, sudah banyak dibuang ke tempat lain, itu bangunan yang roboh. Coba dulu. Ya, makanya senang begitu. Nah, supaya taman bermain, ada juga sudah di sini. Sudah kayu, bajual semua. Menjual juga,